makan apa. Nah, tapi contohnya yang terkira ini macam IGN. Akhirnya kita ada bincang tadi. Adanya kalau itu beli tidak setel, kita dapat kita dapat kesehatan dan tak perlu beli yang dari IGN. Dan untuk tahun depan saya juga dilantik sebagai pengurus Sukma Perak. Jadi untuk maklumat Sukma ini masih dalam proses pemilihan pemain. Tetapi penting bagi saya, saya mengharapkan jurulatih Liga Super dan pesepeda akan membantu saya. Sebab kita tak nak ada perubatan pemain. Jadi coach ni kata dia ni pemain presiden ni tak nak release kan. Jadi kita kena tengok setiap ada itu. Ini mungkin ada pemain presiden kalau super yang kita perlukan berpasar dulu-dulu mata-mata untuk Perak. Jadi kita harap tak ada akan ada silap faham atau kesinatan dari segi perubatan pemain antara tiga-tiga tim. Saya cerita kata pembinaan untuk Sumiza perubatan ni akan berlaku. Saya boleh cakap ni sebab 2006 tu dah terjadi. Itu sebab kita gagal di Sukma Kedah. Sebab ada perubatan pemain yang tak dilepas oleh coach dan pengurusan pasukan yang mereka tu, kita gagal. Dan kan kita boleh pergi ke final. Itu yang saya boleh bagi sikit pengataan dari depan. Pada apa-apa nak tanya, saya boleh lah. Pengurusi pertandingan kena piala? Saya pengurusi pertandingan serta bola sepak. Tak. Bola lah. Jadi kalau ikut perancangan saya dekat awal itu, kita ada lima pertandingan. Piala FA akan disumbang oleh Datuk Seri Malaysian, Piala Datuk Seri Miri, Piala Wadisya, bawah 19, dan Carnival 17 dengan 15. Tapi malangnya bila keadaan politik kita tak menentu, kita gagal nak sebenarnya. Tapi saya usaha juga berupanya untuk pertandingan Piala Datuk Seri. Satu presiden yang saya rasa ini lebih dalam imej. Beliau pun sebut terima serangan daripada macam-macam sibuk kan. Jadi saya pun dari sukan saya boleh bantu betul je lah untuk melanjutkan kredibiliti dia. Dan saya akan beri tegur kepada Datuk Seri. Aku juga pun dalam atau kemelut dia akan melanjut apa. Saya tetap akan membantu kepada satu presiden. Okay.